Panggil siapa? Kak Aras? Ya, oke. Pada kesempatan kali ini, Kak Aras akan bercerita yang berjudul Bangau yang Kehausan. Judulnya apa, adek-adek? Bangau yang Kehaus. Oke, sebelum Kak Aras bercerita, bisa tepuk semangat enggak? Coba, tepuk semangat. Pada saat itu, musim kemarau yang amat panjang. Kemudian, bangau pun pada suatu hari sangat kehausan. Bangau pun ingin mencari air. Akan tetapi, bangau pun terbang mencari air kemana-mana. Adik-adik, ada yang tahu tidak suara burung bangau bagaimana? Suara burung bangau apa burung gagak? Aduh, kamu cantik banget sih kayak aku waktu itu. Kayak aku cantik. Tapi apa nanti? Sekarang gak cantik gimana? Yang sudah boleh ikut ke mamanya Iza. Mamanya siapa bun? Mamanya Iza untuk membersihkan. Ini saya hadir di sebagian perjalanan operasi. Kalau kita baru dulu kan sebagai perjalanan operasi di bulan November, tapi ternyata di Kota Cirebon wisudanya aja sudah dilakukan di tahun wisuda angkatan ketiga. Jadi dinas pendidikan sudah mengawal dulu dan sudah bekerja sama dengan seluruh sekolah dan tentunya dengan wali murid ini memberikan program ini sudah berjalan dan kita tinggal mendorong untuk lagi memasarkan bahwa literasi tidak sebatas kita perpustakaan, tapi banyak hal di sini, edukasi dan sebagainya. Ini tetap harus dilakukan. Insya Allah, mudah-mudahan tahun kita di 2019 kita akan masuk di RW. Dan setiap RW ada pojok-pojok baca. Karena target sekarang ini kita masih sosialisasi ke mall dan layanan publik ya, gerai-gerai yang bisa kita lakukan di stasiun dan sebagainya, bank dan lain sebagainya, dan juga kita mungkin akan ke seluruh instansi. Target kita sekarang, mungkin ke depan ke RW dan juga minggu-minggu depan kita akan melantik 22 bunda literasi setiap kelurahan dan di 5 kecamatan 27 sebagai duta baca kita. Dan juga insya Allah nanti akan ada kegiatan. Kalau kegiatan seritori ini kegiatan rutin, memang nanti sudah setiap hari Selasa ada seritori. Bu, untuk pojok baca itu kan berarti buku. Anggaran itu buku. Nah, kita sudah memikirkan sampai 218. Insya Allah kita sudah sudah kesiapan tempat, kita sudah menyiapkan ke arah sana. Karena membaca jendela dunia dan kita pastikan kita harus betul-betul memberikan ruang karena ini penting. Saya tentunya masuk ke mana hal yang memang untuk teknis bagaimana untuk di setiap RW ada. Pastikan kita akan bersama-sama bekerja sama dan juga dengan Pak Camat. Dua. Jangan dulu, Prabu.
yang terkoneksi sistem parkam. Terus wifi-nya juga. Wifi-nya gimana? Koneksinya kadang nggak kenceng, kadang nggak ada kan. Oh, kita mencoba nanti ada Pak Kadis, Pak Iya, Pak. Ada Pak Kadis. Jadi ini juga nanti kita kerja sama dengan Telkomsel. Insya Allah nanti ini akan ditingkatkan. Mudah-mudahan wifi solusinya karena memang Pak Kadis sudah mengawal. Insya Allah jadi membantu juga terus untuk tidak naik turun. Ada lagi satu di Kis Jabar ya. Bisa aja ada dia biar coba satu-satu yang tercepat kan ya, jadi percobaan satu ya, jenisnya Jabar ya, Jabar apa kan ada satu itu bisa hanya aja kalau yang Jabar itu bebas cepat ya, insya Allah ya semuanya mungkin semuanya. Kunjungan ke sini kan kira-kira udah berapa kali kunjungan? Kalau untuk kenapa kita bisa berpikir mau berpikir? Soalnya kan enak juga kalau buat kerja juga skripsi kayak gitu. Terus cuman sarannya itu kalau mau salat masalahnya gitu. Iya, masalah ada dua. Masalah ada dua. Bawah dan di atas. Ya. Masjid mah ada di suami kita sana lah. Apalagi Neng yang diharapkan untuk Bu Wali Neng. Mumpung ada Bu Wali Neng minta apa gitu. Kalau minta stoker jangan. Ini kebetulan Kadis informasi ada Kis kita kalau manggil. Ini tadi naik turun katanya Pak Kadis Telkomselnya. Jadi minta di fasilitasi dipercepatkan fasilitasnya wifi-nya lebih di sini iya kurang ya, tapi kurang cepat lagi kayak ngecet apalagi kalau lagi rame ya iya kalau lagi rame tapi kita alhamdulillah Pak Kadis Pak Iing perpus ini sudah luar biasa tidak lagi apa ya suram Bu iya berapa tahun saya masuk dewan ini sudah jauh. Jadi kalau kita bisa 3 lantai luar biasa ya, insya Allah. Nas Perpus Jawa Barat juga memperhatikan untuk mungkin memperbarui buku dan sebagainya dan kita apresiasi ke pemerintah pusat dan provinsi ya untuk bisa menggalakkan giat-giat kita di daerah di kota kabupaten. Kalau untuk di negara-negara maju kan terkadang perpustakaan umum atau perpustakaan milik pemerintah ada sejumlah komputer yang digunakan oleh menyeluruh gitu Bu. Kita akan melakukan komputerisasi juga dan ini perpus baca juga rasa-rasa. Sesuai apa ya?